jadi ini nih tantangannya nih kalau bikin video dan juga jadi vlogger football. Pasti lawannya adalah panas. Bang. Karena gue bikinnya di outdoor dan juga ya memang kalau di outdoor itu agak bagus cahayanya. Nah, tapi ya gini deh. Lawannya pasti panas banget, tapi ya it's okay karena gue suka dan juga kita udah siap-siapin handbody-handbodynya. Nah, pakai handbody gue. Pakai handbody buat leher, buat tangan. Jadi kalau udah selesai bikin ini yang enggak terlalu tiem-tiem banget nanti kulitnya. Ayo buat teman-teman yang punya produk handbody silakan. Nanti saya review juga handbodynya. Tadi gue bikin masukin bola ke jaring. Ada berisik lagi loh. Masukin bola ke jaring dengan salah satu trik. Tadi berapa kali percobaan gitu lah. Alhamdulillah tapi cuman 3 kali apa 4 kali percobaan gitu. Kadang-kadang juga bisa dapat sekali, tapi waktu itu pernah dapat sekali dan juga tapi kameramennya nggak siap, belum siap. Itu sih seru banget sih, sampai ya kenapa sih nggak langsung di onin? Iya mas, ini lagi nyeting cahayanya nih, tapi oke dah. Akhirnya berapa kali waktu itu sempat ya 7 kali kalau nggak salah dah. Jadi mungkin vlogger-vlogger yang di luar sana yang bikin-bikin langsung masuk itu ya. Berulang-ulang kali juga mungkin ya, tapi mungkin juga ada yang sekali atau dua kali ya, namanya juga bikin vlogger ini. Terus kita bikinnya ini di lapangan futsal NF, mini soccer NF di pertukangan Pesanggerahan Mokar Ciledug. Ini lapangannya keren banget dan juga di sini lapangan basketnya buat 3-on-3 tapi khusus buat keluarganya aja kayaknya. Baca ini lapangannya keren banget nih sumpah. Jadi kita masukin jaring ke jaring, ada 8 basketnya nih. Bang. Oh enggak ya, gak masuk ya? Gak masuk, padahal pakai tangan kiri. Juga pakai tangan kanan sekarang. Pakai tangan kanan. Shit. Nah, gua kasih tau caranya ya. Gimana gua kadang-kadang suka dapat pas lagi pakai kaki. Jadi tuh gua ngeliatnya tuh gak ngeliat jaring yang ada di belakang. Kadang-kadang kalau ada 8 basket, gua fokusnya tuh ke jaring yang di depan, yang di depan jaring satunya. Jadi gue fokusin ke sana. Nah, pas udah fokus ke sana, udah pasti tuh jaring di antara jaring belakang gue sama depan gue itu sama gitu loh. Lurus. Jadi gue fokusin aja ke jaring yang depan gue. Tes ah. Masuk gak? Masuk gak? Yang bener lu. Masuk gak? Uyuh, ngagut-ngagut aja, enggak tahu enggak masuk nih, ulang nih. Masuk ya? Gak sengaja apa skill tuh. Ya udah, sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya dan kita bikin skill-skill lagi. Sampai ketemu, ciao ballers.